Selamat buka puasa. Hey, apa khabar semua? Nama saya Jason ataupun Smash Pop, okay? Sudah berbuka puasa ke belum? Ah, okay. Di samping kau membuka puasa, tengoklah saya membuka kotak. Dalam episod ini kita ada kawan okey pendek yang akan join kita orang untuk membuka kotak Oppo A92. Tapi sebelum tu, jom kita baca dua komen daripada anda-anda semua, okey. Ha, geng-geng Smash Pop, inilah komen anda, okey. Daripada Gary Jenang, kata dia, Smash Pop again, love. Ah, rindu tengok unboxing Smash Pop. Murah rezeki Smash Pop. Ha, terima kasih Gary Jenang. Diharapkan semua-semua benda yang kita nak beli pun murah-murah belaka. Ha, komen kedua daripada Ismul Adam, okey, kata dia, Jason, potong rambut di mana? Ha, maklumlah kan zaman kegemilangan MCO ni kita tak boleh pergi potong rambut. Tapi nasib baik jiran saya ni tukang potong rambut, okey. Ah, so dia pun tolonglah saya cicit-cicit macam tu. Okey, jom kita lihatkan kita punya gadget hari ini, okey. Oppo A92. Ah, dia punya kotak ni memang berwarna biru-biruan dan juga keungu-unguan. Okey, terpulanglah aku tengok apa. Ah, mata you sepet ke tak sepet, okey. Ha, di depannya kita boleh nampakkan, ha, inilah dia A92 dan juga variasi yang saya dapat di sini 8GB dan juga 128GB storan dalaman, okey. 1080p Neo Display. Ha, maksudnya dia punya display, dia punya screen ni nama dia Neo Display dan juga resolusi Full HD, okey. 48MP AI Quad Camera. Ha, ada 4 biji kamera di belakang. Kamera utama 48MP dan juga ada kuasa AI ataupun kecerdasan buatan. Ah, okey. Wow, bateri yang besar, okey. 5000 macam power bank, okey. 18 watt fast charging. Ah, benda ni juga ada pengecas pantas, okey. Jom kita kopek plastik sekarang. Ah, macam ni. Sweet. Okey dah. Eh, panjangnya kotak tak sampai-sampai lagi hujung dia, nampak? Oh, eh, panjang. Dah sampai pun hujung, okey? Ha, dah nampak pun ada kissing Lucina, kan? Ha, buku-buku panduan dengan pin buang, okey? Kissing Lucina ni memang cantik sekali. Dia punya lubang untuk kamera dekat sini. Pengecas pantas 18 watt daripada Oppo. Wow. Ada pula kabel USB. USB Type-C, okey? Ha, ada lagi earphone, okey? Tak banyak smartphone sekarang ada earphone, okey? Ini dikirakan bonus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sudahkah anda bersedia untuk melihat Oppo A92? Ha, ini dia, ada plastik di sini. 1, 2, 3, kopek! Kopek round kedua ni. Warna untuk model ini yang saya dapat, apa nama dia? Nama dia ni Shining White, okey. Benda ni datang dalam dua warna, Twilight Black dan juga Shining White. Dia punya corak di belakang ni nampaknya macam dia punya pantulan cahaya bermula daripada panel kamera di belakang ni, nampak. Wow. Berputar-putar dia punya apa, pantulan cahaya, nampak. Diorang panggilkan benda ni Constellation Design, okey, yang mendapat inspirasi daripada pergerakan angin dan juga awan di atas langit kita orang ni. Ada 4 biji kamera, okey. Ah, 4 biji kamera ni 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kanter luas dan juga ada 2 biji lagi di bawah sana. Okey. 2 megapiksel kamera mono untuk portrait ataupun bokeh, okey, dan satu lagi kamera 2 megapiksel untuk makro. Dan di depannya pula ada kamera selfie 16 megapiksel, okey. Sudah pun saya onkan, okey. Nampak macam mana saya onkan benda ni? Butang power yang ada di sisi sebelah kiri ni, okey. Dan benda ni juga dijadikan pengimbas cap jari, okey. Abang Jason nak tanya kenapa dia punya pengimbas cap jari ni ada di sisi. Orang lain tu ada di depan dan juga di belakang.
Soalan yang bagus dia pendek sebenarnya kan. Pengimbas cap jari yang ada di sisi memang lebih selesa untuk digunakan. Sebab kenapa? Sebab masa kita pegang smartphone macam ni kan, kita punya ibu jari memang pun sudah ada kat sini. Tunggu jap, saya nak buat setting untuk smartphone ni. Okey, pergilah buka puasa dulu, okey. Pergi tandas dan sebagainya. Okey, sudah pun kita buat setup untuk A92 ini, okey. Kita boleh lihatkan di depan ni ada skrin 6.5 inci dan juga resolusi dia 1080, okey. Kamera selfie di atas ini, okey, 16 megapiksel. Dan juga benda ni ada dual speaker ataupun speaker berkembang. Dia punya bateri ni 5000 mAh. Jom kita tolak kiri kanan tengok dia punya interface. Memang cantik sekali sebab benda ni menggunakan Color OS 7.1. jom kita test dia punya kamera sebab kamera adalah benda yang paling penting kan. 16 megapiksel selfie. Lepas tu ada juga night mode 2.0 ataupun mode malam 2.0. Apa lagi ya? Ada lagi 48 megapiksel kamera dan juga video. Video ni memang hebat. Sebab dia punya video ni ada sistem penstabil. Aku goncang-goncang kan, memang video tu tak gerak-gerak. Okey, dia stabil. Okey, macam guna tripod. Kod sebab saya belum try. Okey, diorang je yang cakap. Okey. Jom kita lihat interface kamera ni. Ini dia kamera interface biasa je, okey, foto, ada video. Night mode gunalah benda ni, okey. Night mode ni kau nak guna kamera utama boleh, kau nak guna kamera dual zoom boleh, kau nak guna kamera 5 zoom boleh, lepas tu kau nak guna ultra wide pun boleh, okey. OPPO 92 sudah pun dibuka kotakkan, okey, untuk semua-semua yang suka benda-benda yang baru dan juga canggih dan juga design yang berwarna-warni macam langit ini, pergilah carikan OPPO A92, okey. Harganya 1199. Itu saja, okey, untuk semua geng Smash Pop yang tengah tengok video ni, sila screenshot dan postkan ke Instagram story dan tag saya, okey. Saya akan sharekan story anda ke dalam story saya pula, okey. Itu saja, jangan lupa untuk kongsikan video ini, subscribe, tekan butang like, tekan butang loceng dan ikuti saya di Instagram @smashpop. Jumpa anda di video seterusnya. Yo.